Halo guys, balik lagi dengan saya Rizvi. Seperti biasa ya, hari Minggu siang saatnya reset KH Bos. Jadi kita bantai. Ini lagi gampang banget ya. Cukup pakai Hero SR. Nah, udah tuh. Pakai Git Thunder SR. Pakai 4 buff. Kita ini ada 3 hero buffer, guys. Nah, selanjutnya cuman selamat dengan 40% HP ya. Pokoknya kalau kalian simpen ulti Brunhill buat finishing, udah pasti menang dengan clear ya, dengan poin maksimal, guys. Oke, langsung aja ya. Pertama-tama standar lah ya. Kita langsung ceset Brunhill. Kartu ampas-ampas kita buang dulu ya. Pertama-tama kita buang ampas dulu. Oke. Ada 3 buffer loh. Masa RNG enggak dapat ya? 4 itu ceset juga dihitung buff ya, guys ya. Ceset itu dihitung ngebuff, guys. Wih. RNG-nya dewa lagi nih, guys. Jangan ragu, pokoknya kedapet ceset langsung aja ya. Ceset kalian ke siapa? Brunhill. Brunhill saya 1/6 loh, guys. 1/6. Ini kita ceset aja ya. Udah pasti next turn mati dia, guys. Kita lihat HP-nya 400.000, dikit ya. Amplify ini 5 buff. Oke, langsung aja fix ya. Udah pasti ceset ini pasti mati 100% next turn ya. Oke, ampas-ampas kita buang dulu. Jangan pakai buff dulu kali ya. Ini jadi kita geser-geser aja lah. Jangan pakai buff dulu ya, soalnya dia bisa makan buff kita, guys. Nah, RNG seperti ini gampang banget, guys. Jadi kalian jangan sia-siakan ya. Room minggu ini lagi gampang banget. Wih, gila, Gouter gua kena 3 ya. Oke, Gouter. Wih, buat si lagi dia. Waduh, Gouter gua jangan mati dong. Waduh, sakit coy. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal aja ya Margaret. Langsung Git Thunder. Kesek, udah pasti 100% menang ya. Ceset, kalian cuma butuh ceset 2 kali aja. Oke, wih, buffnya udah clear ya. SR udah clear, tinggal menang dengan 40% HP, guys. Ini juga udah pasti mati, guys. Next turn aja ya, tunggu RNG Dewa, guys. Nah, PES 2 ini ya, nggak tahu deh ya, RNG Dewa apa enggak. Soalnya dia bisa makan buff kita, guys. Dia bisa makan buff kita. Ini kayaknya nggak mati nih. Darahnya 400 juga ya. Kayak tadi ya, 480. Ini dia bisa explode sama makan buff. Oke, seperti tadi. Moga-moga menang ya. Tapi kayaknya nggak mati nih, guys. Nggak ada ceset, guys. Nggak apa-apa lah ya. Kalaupun masih hidup, kita bisa ulti, guys. Tapi buff yang jadi masalah, dia bisa makan buff, guys. Jadi defend ya. Kalau kali ini kan buff gue masih banyak nih, guys. Kalau dimakan semua, defendnya naik berapa kali persen ya? Wih, cancel tuh kan gila lu. Defendnya berapa tuh? 3 kali 4 daya 12, guys. Gila, defendnya berapa persen? Buset, mati gaya nih ya. Kita clear dulu ya. Kalau mati, ini kita bisa poin maksimal nih, guys. Kalau mati ya. Brunhill gua 1/6, guys. Kalau 6/6 mungkin mati kali ya. Brunhill 1/6. Udah kita serahkan saja ya. Pada nasib kita. Bisakah nge-kill 2 buff nih, guys? Tusuk 200. Wih, menang, guys. Menang. Ini cepet aja deh. Wah, cepet aja pun mati ya. 1/6 damage-nya 200, guys. Kalau nggak ada itu kartu kuning juga nggak apa-apa ya, bisa nge-kill, guys. Kita poin maksimum nih. Wih, ini 9.800. Padahal kayaknya cepet ya. Berapa ton ya? 4 atau 3 atau 4 ton ya? Oke, kita lihat ya. HP proporsional HP 1.186 karena tadi nge-heal ya 1/6 aja. Oke, kita bisa sapu bersih semua, guys. Waduh. Ini semua misinya clear ya, guys ya. Oke, guys, thank you for watching, guys. Mungkin sampai di sini aja video saya hari ini. Sampai ketemu lagi di my next video, guys. See you, guys. Dadah.